Minggu 24 Desember 2017, hari di mana sebelum Natal dirayakan, kami berdiri di depan sebuah rumah berwarna kuning. Rumah yang sudah ditinggal sejak 7 tahun silam. Ya, rumah ini adalah rumah yang sangat usang dan sudah tidak ada yang merawatnya. Setelah lama ditinggal oleh pemiliknya, rumah ini mulai ditumbuhi oleh rumput liar dan beberapa pohon. Pohon pisang, pohon seri, dan pohon bambu. Perhatian kami terus tertuju pada rumah itu, dan kami memutuskan untuk masuk ke dalam pada malam hari. Wah, manjat cuy. Seriusan nih. Kita manjat ke Haunted House. Oh my god. Turun deh. Ayo rumput semua nih. Hah? Kenapa? Kenapa di dalam? Seriusan? Lagi bisa masuk ya? Kok naik kok? Turun. Coba dulu nih. Ada orang di dalam loh. Seriusan? Ada orang bukan? Oh iya, kecil. Hah? Kecil. Pikirin kunci lagi. Ada. Orang ada lampunya. Hah? Orang ada lampunya. Matiin dulu flash lu, Rak. Balik ya. Ini keras nih. Ada orang bukan? Orang aja. Terus kemana? Seriusan anjir? Gimana nih? Aduh. Yaudah ya turun semua. Yaudah. Ini kalau mau masuk. Nih. Gue takut sarang ular aja nih. Makanya gue suruh pakai boots. Ini buru ya. Udah. Langsung dimatiin kan lampunya. Oh iya anjir. Orang. Silahkan. Orang itu kan orang. Kagak anjing, gue tau dia dibantai. Iya ya. Di dalam. Ada danger bro. Serius gue. Danger ya? Bahaya nih. Gue usah ya. Iya dah. Udah turun aja bro. Turun mana? Sana balik. Naik lagi. Iya dah balik dah. Gak jadi nih. Gak jadi lah. Kali itu langsung dimatiin anjing rak lampunya. Kau tuh doang. Ada. Tadi nyala bre. Ada orang itu. Ada orang. Gak berani gue, sumpah dah. Bukan masalah aku. Gue bukan masalah takut. Iya. Bahaya. Gue ngeri orangnya gila. Yaudah. Naik dah buru dah. Gigi. Mbak center lu. Dah. Dah. Udah keluar ya.
Udah nih, bre. Dulu nih, gue lah. Rak, pegangin. Anjir, dia ngapain di dalam dah? Ada orang kok, sini juga. Ada. Tadi lampunya nyala. Tadi juga. Udah, turun dah. Jangan deh. Ini bahaya, pintar deh. Kita gak tahu satu itu orangnya. Kenapa? Kenapa? Aduh, gimana ya? Kok gue jiper sih ini? Gue bukan jiper. Bre, kita jadi tadi mau masuk ke dalam tapi kayaknya ada orang. Ini cerita. Jadi kayak ngeri gitu, bre. Ngerinya orangnya itu. Masalahnya tadi pas masuk ada cahaya lampu lilin. Terus pas masuk dikit kali matiin. Ada orang, sumpah. Lantai bawah kok. Setelah kami berhasil memanjat dan mulai masuk ke dalam, kami melihat bayangan dari seseorang yang berada di lantai bawah. Orang itu seperti membawa lilin, menyalakannya, lalu mematikannya saat kami memijakkan kaki di halaman rumah. Hingga kami pun mengurungkan niat untuk masuk ke dalam. Namun rasa penasaran menghantui kami. Akhirnya kami bertanya pada salah satu warga sekitar yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut memang sudah lama kosong dan tidak ada siapapun di dalamnya. Kami pun masih ingin memastikan. Lalu kami meminjam sebuah tangga untuk melihat ke dalam rumah tersebut dari belakang. Mana katanya? Ini kak. Ini mana? Bukan yang sebelahnya. Kalau mana lagi? Ini bukan ini. Bukan. Ini mana sih temboknya? Itu tembok yang ini. Lewat sini pak? Tangganya gimana tangganya? Ini gitu ya. Aduh. Penasaran guys. Hah? Is. Ada. Ini lagi ngerekam. Iya lagi ngerekam. Biar ada bahan aja. Oke guys, jadi kita mau kita mau ngecek nih. Tadi tangganya nggak kembali kan ya? Gak mungkin ada sih yang orang disini. Bisa Andre, pegangin dah. Lo ada megang senter satu dah. Sampai
Beling, Dri. Itu hati-hati beling, Dri. Ini kosong sebelah nih. Itu rumah yang tadi yang sebelah situ. Rumah kosong semua, guys. Rumah kosong semua. Nih, lu mau rekam? Lu yang bener aja. Jatuh ntar lu. Hati-hatiin deh. Bisa gak deh? Bisa nih, mah. Hati-hati. Tangga pegangin deh, Kak. Awas beling bre itu, deh. Itu beling itu. Buang ke bawah aja belingnya. Sini gue kamu dah. Cerita lu. Ada tak pandemi yang ini? Di, nasi kong ini. Semut ya? Resiko gak nih? Lu simpang gak? Agak begini aja. Gak kelihatan ya? Yaudah lah. Sini. Malu mau ngerekam itu. Kamu tidak mau sekedar bermain ini. Palalu. Keluarnya gimana? Pegangin. Beling aja. Iya kan gue udah bilang. Berdarah gak? Kalau gak ada belingnya enak udah masuk deh. Kalau apa? Ya, kalau gak ada belingnya enak. Masuk dari sini. Nihil guys. Lu tadi mana sih jalannya? Mana? Oh iya ini ya. Kalingan sih. Baru mau pakai sih. Nah udah, kayaknya sih masih. Gak dapet apa-apa guys. Resiko bre, lu kalau dibunuh gak ada coba-coba lagi kok. Udah kalau kata orang-orang di sini jadi orang malu gue buat tangganya. Ngebawa aja. Salah satu dari kami berhasil menengok rumah tersebut dari belakang dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Rasa penasaran kami pun makin tinggi. Kami memutuskan untuk kembali ke bagian depan rumah, lalu menimpuk beberapa batu ke arah bayangan tersebut. Namun, tidak ada reaksi apapun. Bayangan tersebut pun masih bergerak-gerak seperti tadi. Jadi, siapakah yang berada di dalam rumah tersebut? Manusia atau... Kita mau coba nimpuk batu nih, orang-orang stres. Nih orang masih penasaran, anjir. Dia mau nipuk batu sambil ngerekam. Dia penasaran cuy. Coba tembak. Dri, lu yang rekam, Dri. Lu mau gue rekam? Hah? Goblok, enggak. Maksudnya lu rekam itu, pegang kamera dia mau lempar. Rekam mau dilempar cuy. Sama Andri. Cuma dikit-dikit doang.
masih sama kita lagi. Cuy, tapi nggak ada reaksi, tapi tadi mati sumpah, nggak ada reaksi. Terus tadi bayangan siapa, Andrea? Salam pembuka, cuy. Salam pembuka, anjir. Salam pembuka. Gua ngerti lagi nih, anjir. Sekali lagi tadi gua salah lempar. Ini dong, gue lempar. Ada guys. Gue lempar apa gue? Nih Indri, banyak. Iya orang ya. Orang ya. Orang ya. Orang berhenti kok tuh. Lilinnya nggak ngibas-ngibas lagi. Kan udah gue bilang orang. Udah masuk baru. Kuli ngapain cuy? Itu, para, itu dia mau masangin genteng. Itu berhenti soalnya. Ini masuk tuh. Berhenti dia. Ini udah goyang lagi. Goyang-goyang lagi. Udah gak jadi babi kan? Eh goyang. Asli goyang sekali. Ini goyang. Goyang asli. Kayak diri. Gak diri gitu doang. Tuh nanti jadi babi goblok. Ini kan jadi lucu sih anjir. Lagi, apa lagi? Again and again. Gampang. Coba die. Tuh, masuk tuh. Anjir, Andri juga, wait. Serius kerekam? Nah itu kan bulat-bulat tuh, naik turun-naik turun. Tadi itu bulat tuh. Eh seriusan? Iya, itu kayak... Kan kayak bunderan, terus naik turun kan. Nah tadi, iya kayak gitu kan. Tapi nampak lagi deh. Goblin. Ini hilang, ini agak turun. Lemparan pun mat deh. Penasaran itu korden itu. Kayaknya bukan orang deh.
sih. Oh, orang itu? Hah? Oh, orang. Orang. Bukannya korden anjir, korden mau. Tapi tadi kidi kayak giniin gede banget gitu. Iya, sebenarnya. Apa ya? Tadi itu kan bayangannya. Kan datang dari kamarnya. Tadi tuh sepintu begini zoom. Iya, zoom. Tapi kerekam itu. Kerekam? Oke, mantap, Chris. Cuman ntar gue bagi filenya nih. Oh ini naik, turun. Naik lu lihat kan? Oh iya. No, naik. Oh iya goblin. Iya orang ini mah fix. Nah udah turun tuh. Gue gak liat dari kamera, gue langsung naik ke sana. Anjir. Gitu. Anjir itu bukan orang cuy ini orang cuy. Gak tau siapa itu orang yang pokoknya kayaknya sih ya, lagi ngelakuin gak jelas. Cuy kayaknya mau ngepet. Parah cuy. Udah gak masuk kok.